sinyal mekanik stasiun Rembang yang ke arah Lasem. Secara umum keadaannya masih utuh walaupun sudah mulai berkarat. Keadaannya kini sudah terhimpit di rumah penduduk. Yang ke sana adalah yang ke Lasem, sedangkan sebaliknya yang ke sana adalah ke stasiun Rembang. Dapat water torrent. Water torrent stasiun Rembang ini berdekatan dengan bangunan depo lokomotif, dan perkiraan saya water torrent ini memasok kebutuhan air khususnya untuk depo lokomotif. Kita lihat, ini adalah bangunan depo lokomotif kalau dilihat dari belakang. Tangganya masih utuh menjulang ke atas. Kalau dilihat sekilas mirip tangga water torrent stasiun Demak. Tangki. Tapi stasiun kan wonten. Stasiun niku wonten. Kok kalau wonten kali bisa ini kan setunggal. Ingkang niki kangge pundi? Riyen jaman sepur kuwat niki. Nggih, lagi niki kangge ngubis sepur. Ingkang stasiun kangge napa niku? Nek water torrent. Podho mawon sepur. Sami. Nggih. Berarti ini kan depo ngedok. Nggih, ngedok. Ning mriko ora stasiun. Stasiun nggih. Jaranan nggih. Berarti memang anu nggih kalih nggih niku. Nggih. Iki depo ini nggih numar lumpur ya. Nggih. Yang ngedok kan temen iki dalane. Nggih. Terus niki nggih damel ngisi zamane sik sepur wap. Berempun sepur beranten nggih ganti diesel yang bentukan nggih. Nggih, oh, ten nggih. Jadi kosong. Kosong. Nggih. Tapi ngeten iki anu sih saya di damel toya. Dhuwur. Nggih. Atu toyane niku nganu sat pun ngeten iki. Sat. Berarti toya Jawa ya, Pak? Nggih. Sumure wonten mriki? Mboten. Mboten ngeten. Toya saking pundi niku? Sumure riyen ten mriki kita pun ketutup pun. Riyen. Tapi wonten anu sumuripun asale nggih. Nggih riyen. Nggih, nggih. Tiga ni griya. Nggih. Nggih, nggih. Aku merokok di kamar dulu. Iya. Nah, di mana berarti manfaatnya kan rusak apa? Saya bersama bapak penghuni yang di bawah water torrent. Ini bangunan di bawah water torrent ini lah. Di bawah water torrent. Pasangan ini. Gelap. Ini bangunan di bawah water torrentnya seperti menjadi kamar. Kalau kita lihat di atas kanal H buatan masih utuh buatan Belanda. Dan ini wonten pembuangan ya Pak niki Pak? Iya, nggih, iya, tapi kan kangge.
Mepong. Tutup kan gila, Pak? Semen. Ada kanal H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 delapan kanal H ini kayak buat jembatan ya. Si jembatan ini. Ini terdapat pipa-pipa untuk pembuangan air. Jadi sesuai keterangan Bapak tadi, water torrent mengambil dari sumur di depan water torrent, kemudian disalurkan ke kereta uap. Masih pintu asli dari zaman Belanda. Ini termasuk meja kecil ini. Setelah dari water torrent, saya coba mencari perjabanan yang ke Blora. Dan di sini masih terlihat adanya si rel. Arah Blora ini, percobaan ke Blora, Mas. Ada jembatan kecil dan bantalan kayu. Ini profil kelihatan. Profil profil tidak jelas sih, ini kayaknya mirip sama yang tadi itu, terus belakang 18 8, tidak jelas ya. Ini biasanya SJS. Tapi 1897. 6. Kalau ini berapa, Pak? 1897 SJ. 1897 SJ. SJ profil. Profil itu terus ada tulisan B di situ. Maksudnya apa, Pak ya? Enggak tahu, Mas, itu kode paling. Kalau profil berarti ini rel buatan Amerika. Profil, heeh. Ini termasuk bukan langka, tapi ada yang nyeleneh. Biasanya kan buatan Jerman, Krupp. Ini buatan Amerika. 1897, yang ke sana adalah jalur kereta api yang menuju ke arah Blora, sedangkan yang ke sana adalah jalur kereta api yang menuju ke Stasiun Rembang. Dan ini ada rel yang dibuat menjadi sebagai yang telegraf dan masih utuh di di samping rumah penduduk. Kita masih mencoba melihat tulisan di rel. Terlihat BV Bochum 1898 SJ profil B. Percabangan ke Blora ini dimulai dari emplasmen Stasiun Rembang. Yang karena Stasiun Rembang, yang sana adalah yang percabangan ke Stasiun Sulang, Mantingan, sampai dengan Stasiun Blora.